Hai, selamat petang. Salam sejahtera dan salam hormat, salam bahagia dan salam semuanya. Pada petang ini, saya merakam kejadian hari gelap, bukan gelap malam. Anginnya tidaklah berapa kuat sangat. Ini petang dalam dekat pukul 6:30. Cuacanya tidak mengizinkan, oleh kerana hujan sudah mulai turun. Ada anginnya tu, angin kuat sana di sana tu orang meritam sana tu anginnya tu, sana tu angin, ada angin. Tapi sebelum tu aku ada menyimpan penyapu lidi. Di atas ada juga ada pentaran sini. Lihat sini dulu, sini tu nak keadaannya tu, ada tu anginnya tu, angin tu, angin nah tu sudah anginnya tu. Oleh kerana saya awal sudah saya tadi menyimpan itu tu lidi tadi, lidi penyapu lidi, anginnya mendekati dekat rumah yang tempat ku tinggal ni, ia melimpasi jauh daripada rumah sini. Mungkin dia sebelah sana lah, tidak tahu. Yang angin tu tadi, dia melangkah jauh. Ni cuacanya keadaannya gelap tu, di atas gelap. Tu gelap sini. Hujan pun sudah mulai turun tadi. Kalau tadi inulah, nah sana pun gelap. Gelap sudah. Gelap ada cuacanya, ada terang-terang sedikit. Terang. Nah, itulah keadaannya. Beginilah keadaannya. Suasana. Tidak tahulah nanti. Mungkin kalau boleh, kalau dapat dikuasakan Tuhan, mudah-mudahan jangan hujan terlalu banyak. Jangan hujan terlalu lama. Aku harap-harapkan hujan tu boleh hujan sikit-sikit saja. Jangan hujan terlalu lama dan kuat. Mungkin kita ditakuti. Tidaklah kita minta, tidak dipinta, Tuhan akan melindungi kita supaya hujannya itu turun untuk seketika sahaja, jangan turun terlampau lama untuk membasahi tanah di bawah ini. Tadi panas tadi, dari siang pagi tadi sampai ke petang panasnya. Ini petang kan dekat pukul 6:30 tu hujan gelap tu, gelap tu keadaannya tu. Tu lampu di jalan raya ada sana tu, lampu menerangi jalan raya tu, lampu yang berkedip-kedip tu lampu. Hujan turun, ni hujan tu sana, tengoklah, lihatlah keadaannya. Nah, waktu masa ini jam sekitar jam 6:30 petang. Cuaca kalau begini, kalau sekitar 6:30 petang, mungkin belum gelap. Ini kerana oleh cuacanya hujan, ia akan menggelapkan cuaca pada petang ini. Itu kerana sana keadaannya begini cuacanya. Saya masa asal ni belum lagi mandi. Ya, jamnya 6:30 petang ni. Ada anginnya lah sikit-sikit, oleh kerana ada anulah sikit-sikit nyerang. Bolehlah tengok-tengok rupanya daun pokok meritam. Tu dia kena tiup angin. Tu di atasnya tu angin. Tu gelap, gelap tu cuaca, gelap di atas. Tu yang sikit tu tidak gelap. Tu yang gelap tu. Sudah saya tu lagi gelap, tu lagi anginnya. Nampak anginnya. Tu anginnya. Tu anginnya. Sebelah sana pun ada juga tu anginnya. Tu angin.
Mungkin anginnya melintasi saja. Mungkin dia nampaknya dia tengok macam sesuatu aneh yang kusimpan sana tadi tu. Aneh, dia takutlah melintasi. Itulah namanya. Tu saya tadi ada simpan sana. Tu benda-benda tajam. Benda tajam, dia takut melintasi sini. Mungkin dia melintas jauh pergi sana. Mudah-mudahan Tuhan akan menolong kita di bawah ini. Ampun orang di bawah sini, minta tolong. Jangan lintas di sini. Melintaslah kau di sebelah lain kau lintas. Tu gelap-gelap tu. Jauh-jauh kau melintas sini. Oh, anginnya. Lintaslah kau, langkahlah kau sebelah sana. Sini ada benda tajam-tajam. Tu dia pun ada taklid. Mungkin dialah anu macam tidak berani melintas. Tu dia sudah hujan. Hujan sudah sekarang hujan ni. Sekarang hujan ni. Tengok. Kamu lihat di kereta ni. Lihat di sini. Tu angin lah. Angin lah. Tu. Tu angin. Ini tu hujan sudah. Hujan. Hujan sangat. Malam masih dalam, kalau dikira dalam pukul 6.30 petang, tidak berapa gelap sangat kalau cuacanya mengizinkan. Ini cuacanya tidak mengizinkan, gelaplah. Lainlah kalau cuacanya macam cuacanya tidak hujan, mungkin dia belum lagi menampakkan gelapnya. Mungkin dia pukul 7 lalu pukul 7 mungkin gelaplah. Ini cuacanya hujan di sini. Mulai hujan turun sudah. Ada banyak tiket. Itulah di sana. Hujan. Hujan sudah. Hujan. Ada rasa angin sudah sejuk-sejuk di dalam Tokyo. Lihatlah keadaan yang begini. Kucing sana, kucing. Hujan. Tu nampak kedengaran bunyi hujan yang akan mencurahkan atap rumah. Nampak itu sudah kenampakan hujan. Itu ada kereta melintas, jalan pun sudah mulai basah. Itu hujan-hujan. Hujan sudah hujan. Itu hujan turun sudah. Hujan turun dengan sedikit banyak, banyak tidak berapa banyak, sedikit. Tapi kalau di tengah tengah hujan sana mungkin basah juga, macam mandi. Itu keadaannya. Itu awannya. Itu di sana. Ini sudah hujan. Hujan sudah turun. Hujan sudah mulai turun. Mudah-mudahan hujannya minta ampun. Jangan terlalu banyak hujannya. Hujan. Itu ada nampak sudah. Nampak cahaya lampu di jalan, lampu listrik. Nampak hujan. Itu nampak cerita. Kita di sana. Dan
sudah turun. Aku belum lagi mandi. Yang sudah banyak, sedikit. Hujan di kereta, nah. Hujan. Angin pun mulai reda. Hujan sudah turun. Turun sudah hujan. Angin tidak lagi ada meniup tempat daun-daun kayu. Reda sudah reda. Dipastikan dengan hujan. Semua sudah basah, rumput-rumput di tanah basah, tanah pun basah, karena kering tadi, kering sedikit kering sudah mulai basah. Hujan, kamu lihat sana hujan, nah itu hujan, hujan sini. Di kampung kami itu semua, mungkin hujan ini malam ini, hujan. Nah. Tidak tahulah kampung-kampung lain mungkin kena hujan juga, hujan turun pada petang ini. Belum lagi malam, belum pukul 7. Beginilah keadaannya semasa cuaca yang itu ada juga angin. Wah, gurja. Mau yang gugur punya pulidi, punya pulidi gugur, aduh, hujannya, tu hujannya, hujannya turun sebenarnya. Tu nampak sudah ada lampu listrik di jalan tu, nah, hujan di sana sudah. Semua sudah hujan. Hujan sudah mulai turun. Itu sudah dekat sana, ada sudah airnya. Sikit-sikit air hujan. Nah, habis basah sudah semua. Nah, hujan. Hujan sudah. Di sini kereta pun sudah kena mandikan oleh air hujan pada petang ini. Hujan. Cuacanya tidak mengizinkan pada petang ini. Tidak tahu kalau sini. Hujan. Keadaannya beginilah keadaannya. Masuk dari sana. Tu hujannya. Keadaannya hujan. Dan di sini ini mulai sudah gelap sudah, akan dekat dekat pukul 7 kali lah, sudah belum melihat dulu jam tu berapa. Angin reda tapi hujan turun. Kena hujan.
Ay, basa. So, sekianlah untuk kali ini. Rekaman ko pada petang ini saya ingat ko 7 ni hari Rabu malam Kamis 7 hari bulan 10-20 sini sampai sini itu ala ano rekamannya. Hingga jumpa lagi, lihat lagi keadaannya cuaca yang lain lagi. Salam hormat, salam sehat, dan jumpa lagi. Bye-bye. Sekian, terima kasih.